Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liar Channel. Oke guys, kali ini kita bakal unboxing. Pada video kali ini kita bakal unboxing. Oke guys, kali ini kita bakal kembali meng-unboxing. Sebagai informasi yang dikutip dari liputan baby.com bahwasannya Menteri Ketenagakerja Taiwan pada tanggal 18 Agustus atau UMR untuk pekerja Taiwan. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing. Tadi kita sudah baru terima gaji tadi. Ini amplop kuning. Aku cinta amplop. Kalau 24.000 NT, kalau dirupiahkan akan menjadi 12 juta. Itu cuman 432, sekarang naik menjadi 400. Dari untuk kita kerja selama 4 bukan selama 11 hari ya. Kalau terus setelah itu di bawahnya jadi kalau kita rupiahkan 372 NT itu sekitar. Jadi kalau kita rupiahkan itu 252.000 rupiah. Jadi jumlah keseluruhan yang dipotong itu sama dengan potong asuransi ketenaga kerjaan. Iya, kira-kira 7. Jadi hanya 2.000, hanya 2 jutaan. Jadi gaji itu kan tadi di atas, gaji pokoknya 36.000. Jadi oh iya, ini kita buka uangnya ya. Oke, demikianlah video. Oke guys, demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Oke guys, demikianlah video kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa nonton video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.